F-I-R-E-N-D-S, the Stretched Factor Friend. F-I-R-E-N-D-S, we just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really aren't going to roll without a fire. You can't be reason. Lanjut ya. Jadi hai para penonton, kita sudah kembali lagi. Jadi kan ini gue, bukan gue sih. Mulai dari sekarang aku pakai logatnya sama Ki. Jadi sekarang beta mau pergi beta mau. Jadi sekarang beta mau pergi di beta kamar, beta mau room tour dulu tuh supaya kamu sama di beta kamar. Bukan kamar nih kecil sah, tapi beta paling suka. Jadi ya. Sekarang kita bukan kita katong. Nanti komentar di bawah, nanti subscriber itu kita ganti dengan apa supaya para subscriber saya diganti dengan nama apa. Oke, kita tunggu saja dalam 2 detik. Jadi di paling pertama di sini ada pintu kamar, mestinya di situ ada keset. Sorry. Ini kamar aku. Aku singkat aja ya, singkat cerita aja karena ya bateraiku udah mau habis. Di situ ada AC. Ada boneka, ini ada lemari. Kalian mau lihat aku? Sorry guys, bentar dulu aku tutup. Oke, ini aku. Dan ini ada lemari juga, di atasnya ada barang-barang. Ya, kita gak usah buka ya, ini pakaian aku. Di sebelah juga ada pakaian aku. Di sini ada bunga, ada buku juga. Ini lemari, ini ada meja belajar aku. Ini diary aku. Ini dompet buat tabungan dari hasil kerjaku. Jadi sepengetahuan kalian aja, ini aku udah buka usaha di sini. Dan ini sticky note gitu. Aku beli di Jogja sekitar bentar. Aku tidak tahu, tapi lebih mestinya tuh murah. Ini ada tempat pensil. Pokoknya ada berbagai macam alat tulis dan penghapus. Di sini. Ini kalian tahu ini apa? Ini adalah lip balmnya kakakku. Aku simpan aja soalnya dia lagi ke sekolah di Jogja. Udah tamat sih, tapi aku simpan. Ini kacamata aku. Setelah sepengetahuan kalian aja, ini adalah kacamata minus. Mataku 2 minus. Jadi aku dianjurkan sama dokter harus menggunakan kacamata minus, guys. Ini ada juga Ray-Ban. Tapi aku gak tahu, tapi dilarang pakai Ray-Ban. Ini ada kotak hadiah gitu. Di dalamnya aku simpan barang-barang berharga dong. Ini ada Wings. Name tag-nya Wings Air. Air crew. Ini ada sendok tehnya Garuda. Aku gak pernah pakai. Bagi pramugari ini pasti tahu ini apa. Oh my god, I forget. Ini pena asli dari ATR, guys. Ini dikasih waktu aku ke Angkasa Training Center. Vlognya nyusul ya. Aku simpen. Ini bagian pertamanya. See you. Ini bagian kedua. Ini ada kopiah. Ini ada CSD. Ini ada tas kresek. Ini ada sarung tangan. Ada buku. Majalah. Dan masih banyak lagi. Kalau yang di bawah sini simpanan-simpanan aku. Sorry guys. Ini ada sepengetahuan kalian, aku juga pencinta squishy. Oke, yang bagian ini selesai. Bagian ini adalah pakaian aku. Aku taruh aja di sini, ada map-map kerja aku buat les. Ya.
Dan di sini ada miniatur Menara Eiffel. Di sini ada bird maker, there is no snowman, permanent maker. Di sini ada Boeing-nya, Boeing livery-nya Lion Air miniatur juga. Enggak tahu skalanya berapa. Terus di sini ada Bunda sama Tuhan Yesus. Yes, petangawan kalian aja, ini aku beragama Katolik. Di sini ada miniatur Garuda juga. Aku beli ini Alkitab. Kita lanjut ke bawah sini. Di bawah sini ini ada miniatur Candi Borobudur juga, aku taruh di atas. Ini ada buku-buku, buku belajar. Seni budaya, IPA, Muluk, dan masih banyak lagi. Dan di sini adalah pakaian aku, di sini tas. Dan di sini tempat tidur aku. Ada bantal. Ini klub Barcelona. Dulu aku suka Barcelona banget. Dan di situ ada lampu yang berkilauan. Coba aku nyalakan dulu ya. Ini gambar-gambarnya. Ini aku sama kakakku yang di Jogja. Oke, kita matikan ya. Caca. Jadi, sekilas Betapung room tour. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum komen, silakan komen. Yang belum share, silakan share. Jadi oke, okay. Ada tas Blackpink di belakang sana. Aku fans Blackpink banget. Salah satunya personilnya itu Lalisa Manoban. Jadi sekilas info buat kalian ya cuy. Jadi room tour kali ini udah selesai. Jadi nanti video ke angkasa training centernya itu nyusul. Itu dari tahun 2018 aku belum post, karena aku belum ekstrak dulu ke filenya dulu. Jadi stay tune, jangan lupa buat cumpulnya mana? Itu kata si Rachel Gordon, si beauty vlogger yang tinggal di Inggris. Cumpulnya mana? Cumpulnya mana? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen channel Tian Olinger. Karena satu subscribe itu saja, kamong-kamong semua bisa buat Betapung channel paling indah sekali. Oke, jadi jangan lupa sampai, jadi jangan lupa buat nonton video-video aku lainnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Oke, okay, aku lupa ada aku udah les bahasa Korea. Perkenalannya singkat aja. Jadi gini. 안녕하세요. 내 이름은 Tian Olinger입니다. 내가 인도네시아 출신이야. �adi katanya tuh, "Hi, namaku Tian Olinger. Aku asal dari Indonesia." Jadi dadah.